Saudara-saudara yang saya kasihi, saya ingin mengajak kita semua membaca kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka, Bapak? Tetapi jawabnya, jangan. Biasakah kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu? Tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu, tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikisahkan bahwa Raja Aram bermaksud untuk menyerbu Israel. Tetapi rencana-rencana Raja Aram selalu digagalkan. Kenapa? Karena Nabi Elisa selalu memberitahukan kepada Raja Israel apa yang akan dilakukan oleh Raja Aram itu. Nah, hal ini membuat hati Raja Aram sangat kesal. Ia berpikir bahwa ada mata-mata di antara anak buahnya, di antara pembantunya. Tetapi ternyata tidak. Pembantunya mengatakan atau prajuritnya mengatakan bahwa ini karena Nabi Elisa. Nah, Raja Aram kemudian mencari di mana tempat tinggal Nabi Elisa. Setelah diketahui yaitu di kota Dotan, maka Raja Aram pun segera mengirimkan atau mengerahkan pasukannya untuk mengepung kota Dotan dengan satu tujuan yang jelas, yaitu membunuh Nabi Elisa. Namun, lagi-lagi dengan pertolongan Tuhan, Nabi Elisa berhasil mengalihkan pasukan Raja Aram itu dari kota Dotan ke kota Samaria. Di kota Samaria, yaitu ibu kota Israel Utara, para pasukan Raja Aram ini terkepung dan kemudian tertawan, tidak berdaya. Nah, pada saat itu, Raja Israel kemudian bertanya kepada Nabi Elisa, sebaiknya kubunuhkah mereka semua? Apa yang dikatakan atau apa jawaban Nabi Elisa? Jangan. Apakah kamu membiasakan selalu membunuh tawananmu dengan pedang dan panah? Sebaliknya, Elisa justru menasihati atau menyarankan Raja Israel, berikan atau hidangkan makanan dan minuman kepada mereka, lalu pulangkan mereka kembali ke tuannya, yaitu kepada Raja Aram. Saran Nabi Elisa ini diikuti oleh Raja Israel. Para tawanan bukannya disiksa atau dibunuh, melainkan justru dibuatkan jamuan makan besar. Diberi makan, diberi minum, lalu dipulangkan kepada tuan mereka. Sehingga kemudian dikatakan pada akhir bacaan kita, sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram yang memasuki negeri Israel. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlukah kejahatan dibalas dengan kejahatan? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tidak. Seharusnya kejahatan dibalas dengan kebaikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang membalas kejahatan dengan kejahatan, barangkali ia mengalami kepuasan. Tetapi kepuasan itu hanya sesaat. Setelah itu apa? Setelah itu akan lahir lingkaran balas-membalas yang akan berkepanjangan. Dan lingkaran balas-membalas itu baru berhenti ketika keduanya mengalami kehancuran. Maka benarlah pepatah yang mengatakan, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Sama-sama hancur.
sama-sama mengalami kerugian besar. Jadi ketika kejahatan dibalas dengan kejahatan, tidak menghasilkan apa yang baik, melainkan menghasilkan lingkaran balas-membalas yang tidak ada habisnya, lingkaran kekerasan, lingkaran kejahatan. Apa yang Tuhan kehendaki adalah supaya lakukan apa yang baik sekalipun orang barangkali berniat jahat terhadap kita. Dan saya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memaafkan memang tidak mudah. Butuh usaha keras dan butuh mengalahkan nafsu kemarahan kita, nafsu dendam kita. Tetapi buah dari memaafkan itu sungguh tak ternilai harganya, yaitu damai sejahtera. Bukankah itu harapan dan impian setiap kita hidup di dalam damai sejahtera? Maka sekalipun ada orang yang melakukan apa yang tidak baik terhadap diri kita, jangan membalas dengan yang tidak baik, melainkan balaslah dengan kebaikan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu menerangi diri kami, hati kami, pikiran kami, dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.